Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yes, Mami Loncat sudah buka. Hari ini saya masih hari sayang. Ini hari weekend ya, hari Sabtu. Weekend ya, oke. Okay. Hey, minta kuah dong, kasih dua. Wah, ini fresh homemade noodle. Nih, kenapa Mami giniin? Ya. Begitu tutup. Ditutup dengan ini, kain basah ya. Diambil togenya. Ini teman-teman, ini togenya ya. Direbus kita makan dulu. Mami dulu. Oke, okay, udah. Jaringannya udah oke okay, ya. Okay. Selamat pagi, pagi semuanya. Pagi seluruh teman-teman. Good morning, Loncatsu dan Sinta. Morning. Selamat pagi, Sukabumi hadir. Nah, aduh, jamin makanan kesukaanku. Ini sonlat ya. Rata-rata orang Indonesia pecinta bakmi ya. Iya. Mau bakmi ayam, bakmi B2, Indomie. Tuh lihat nih toppingnya. Udah. Seperti biasa, ini ada hapyang, bakso ikan, dan juga ada apa? Udang dan juga spesial B2. Iya nih, pagi kok itu istri gua lagi makan di tempat koko yang dari Duma ya. Oh, ini ya. Istrinya katanya. Iya. Ayo kita lihat dia yuk. Ini orang baru Minggu dari. Ibu buka enggak? Besok kita buka. Ini Kak istrinya benar. Iya, gak? Iya, kita kan. Ini kan gua ada. Itu ini yang benar. Kita diam-diam ya. Ini orang baru. Minggu buka. Halo, Ci. Katanya istrinya lagi nonton, suaminya lagi nonton. Iya. Ini dari mana? Dumai. Hah? Dumai di mana? Riau. Oh, Riau. Pernah makan sini? Belum, baru ini. Bagaimana rasanya? Enak. Kok nggak aja suaminya tuh, suaminya ngidel nih. Titip salam dong kasih dia dong. Ini lagi lihat nih. Ya, apa namanya? Kurang sehat. Oh, kurang sehat. Nih, dia lagi lihat nih. Bilang bagaimana bilangin? Enak lah, enak. Jauh-jauh sini kan. Riau. Iya. Paling sih pernah ke sana. Hah? Belum, saya belum pernah ke sana. Nanti kita ke sana ya. Ini tinggal di sana atau? Di sana. Oh, jadi sini bolak-balik gitu ya? Kita belanja sini. Belanja? Oh, langsung makan bakmi Loncat? Iya. Kok bisa tahu dari mana? Lihat di Facebook kan? Lihat temanan. Oh, ada temannya? Gila. Ini bahasa apa? Tiu-tiu ya? Saya sering tiap hari dan nonton Pak Loncat. Bisa bahasa Kek? Oh, nggak bisa. Oh, suaminya bisa bahasa Kek? Hokkien nang ya? Iya. Oke. Kapan pulang? Besok. Besok ya? Bisa ya, oke. Enak ya? Enak. Jadi di Riau tuh ada bakmi kayak begini gak? Riau sih gak ada. Gak ada? Karena kebanyakan bakmi, mie ayam. Oh, mie ayam. Bakminya rasanya sama kita lama, sama gak? Bakminya beda sih. Beda ya? Kalau kita punya setelur bagaimana rasanya? Ya, ini agak kenyal. Kenyal ya? Iya. Yes. Enak ya? Thank you ya. Oke, saya juga mau makan dulu. Ayo kita makan ini. Waduh. Seperti biasa ada bakmi, ada nasi ya. Kalau saya sih biasa ya, bakmi. Ini. Udah lada, kumaha dan mang Pak Loncat. Ayo makan yuk. Rindu snow ice-nya. Hah? Rindu makan snow ice-nya. Buahnya oke kan? Tadi saya belum jam 9 saya udah ke sini. Masuk. Udah lihat dulu ya. Pelanggan pertama nih. Iya, pelanggan pertama. Thank you. Nah, ini kita makan dulu. Wah, nih. Baksonya oke ya? Iya. Bakso ikan. Wah. Pesan buat suaminya, enggak bisa dibawa ke Riau ya. Kalau langsung pulang bisa. Kalau langsung pulang. Tuh, bakmi kayak begini enak nih. Selamat siang selalu dari ND Flores. Halo. Ayo teman-teman makan semuanya. Kalau ingin, kalau apa ya, kalau malas datang sini bisa pesen sama Gojek, Grab semuanya ya. Nih lihat. Oke. Jualan apa lagi Pak Loncat? Jualan makanan-makanannya. Kenapa? Bakmi aja. Bakmi, kuecaunya ada menunya, ada ayam goreng. Saja orang, kalau kurang asin kasih dikit lagi ya. Oh iya, buat teman-teman ini bakminya non halal ya, sorry. Ya. Ini ada B2-nya. Ini kerupuk.
apa bilang teman-teman Instagram? Apa? Instagram. Ya. Hari ini ada buka. Lalu ya. Nih, saya makan bakmi nih. Cepat nih buka nih. Bakmi loncat ya. Hmm. Ini bakunya buat sendiri juga ya? Iya. Cuma buat sendiri. Hmm, iya. Cepat datang kan? Jadi di sini semuanya buat sendiri. Ini pansutnya. Hmm. Siap nonton Pak Loncat, makannya enak banget, lahap. Hidup ini cari makan. Jadi kita dapat duit, cari duit harus memakan ya. Ya Ci ya? Iya. Menikmati hidup. Menikmati, menikmati. Halo Pak Loncat, salam kenal. Ntar kapan-kapan kita sekeluarga mampir ke bakmi Loncat, kita nyobain bakmi. Wah, dengan senang hati, boleh. Itu si bos Loncat apa nggak bosan tiap hari makan bakmi jual sendiri? Jujur enggak ya, saya juga hampir setiap hari makan bakmi, nggak bosan. Emang gak karena bener, buatan sendiri ya. Salam dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, dari Riau juga nih. Saya penggemar nonton bakmi Loncat. Wah, terima kasih. Banyak dari Riau. Kita lokasinya di Jakarta ya, dan kita belum ada cabang sama sekali. Saya pernah makan di tempat Loncat sup bakmi, tidak tertandingi. Sangat enak, gurih kuahnya. Wah, thank you. Ini udah pada coba ya. Coba. Kapan jalan-jalan ke Bengkulu? Belum tahu nih ya. Nanti kita bosnya di jembatan 5 ya. Iya, kita di Jalan Sawalio 2 nomor 6 di Tambora ya. Tambora. Loh. Jakarta Barat ya kita ya. Wah. Wah, salam dari Bali. Halo teman-teman Bali. Di Bali ada juga ya. Ada apa? Salam kenal dari Semarang. Halo. Selamat pagi, Loncat su sehat selalu Pak Loncat. Thank you teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang bingung mau makan apa, bisa cobain bakmi kita, ada di aplikasi Gojek dan Grab ya. Sana apa juga ada ya datang sini. Madu. Oke, dan yang ini aplikasinya yang di Grab ya. Ini yang bakmi Loncat, jembatan 5. Nah, kalau yang ini yang GoFood, yang Gojek punya. Tadi Grab, yang ini Gojek, yang ini ada logonya bakmi Loncat ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau pesan bisa langsung di aplikasi ya. Weekend ya, pada jalan-jalan, pada makan di luar nih ya. Kalau makan di luar jangan lupa mampir ke bakmi Loncat ya. Ya, kalau dari Bogor, dari Bandung, Tanggerang, atau dari mana, Bekasi, sampai sini ya. Hari ini cuacanya semalam hujan ya. Saya kan, aduh kalau cuaca begini ya makan bakmi enak sekali. Itu ya. Iya, semalam hujan lebat. Ush, rata nih habis. Salam dari Tanjung Pandan, Belitung. Boleh dong buka cabang di sini, mayoritas banyak Chinese kek juga. Iya, rata-rata di Belitung kek ya. Ya, kek. Wah, gila. Wah, salam kenal dari Kupang. Buka cabang dong. Rencana pengen buka cabang, tapi mau kumpulin duit dulu nih. Salam dari Belitung. Wah, banyak yang suruh buka di Lampung, di Belitung, di Jogja, di Bali. Buka di kampung dong, di unit 2, Tolang Bawang Barat. Jembatan 5-nya mana kok? Sawalio 2 ya. Sawalio 2 nomor 6 dekat pabriknya GT Man ya. Dan juga di sebelahnya Sotomi. Kuahnya enak ya? Kuahnya enak ya, iya. Rasanya alami. Alami. Rasanya ya. Alami. Ini mah kuahnya ini luar biasa. Nah, ini biasa anak kecil demen banget ya. Iya. Karena sama-sama habis.
Ya. Oh iya, kalau mau pesan apa ada tak? Oke, seperti biasa kita ada bajaka, lemon, madu hutan, madu ternak, dan juga sarang madu dan kopi ya. Iya. Oke, okay, sampai sini aja ya. Dadah. Nih. Jadi yang mau teman-teman kalau mau datang langsung buruan aja ya. Sekarang pada orang jalan-jalan sendiri. Pada jalan-jalan keluar. Kebanyakan pulang kampung ya. Ke Bali ramai banget. Ini lagi apa ya? Karena itu kan mau PPKM nih. Banyak orang jalan-jalan dulu nih sekarang nih. Nanti dia nggak mau jalan lagi nih tanggal 24 kan PPKM nih. Betul. Jadi orang menikmati sekarang juga. Iya. Banyak yang di Bali. Pokok tiket lama sekali. Ya oke lah, yang berjalan tuh ya semoga apa yang bahagia, lagi nikmatin holiday, menikmati jalan atau ya ada bawa istri, suami dan anak-anak ya, bergembira sama keluarga semuanya. Oke. Ya. Nanti siap. Tanggal 24 ya jangan pergi kemana lagi, udah di rumah aja. Oke. Oke deh ya. Thank you. Ya, udah ikutin kita dari awal sampai sekarang ya. Thank you dah. Oke, bye-bye. Oke, dadah.